Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para fans Atta Aurel dan para mama dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama channel Story AHA yang tentunya akan menyediakan info-info terbaru dan terupdate seputar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kali ini Bang Mimin mau kasih kabar terbaru ya. Di sini ada momen tadi malam yang para emak-emak, para gadis bucin tidak ketahui. Nampaknya Bang Atta dan Pak Nur ini ada momen-momen tergumus ya para mama. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal info-info terbaru selanjutnya. Baru-baru ini terlihat di Instagramnya Ah Moms Gang, di sini ada beberapa unggahan terbaru, kita simak aja. Yang pertama di sini ada momen yang tergumus lagi nih para mama. Nah, di sini terciduk usai syuting Teman Tapi Cinta nih, mereka pada kumpul di sini ya, asik rame habis syuting Teman Tapi Cinta. Nah, terlihat Bang Atta dan Pak Nur ini lagi sama-sama main handphone ya. Kebanyakan tim abang semua bikin Instagram Atta Aurel, makanya konten di YouTube sepi semua pada kepoin IG tim Atta katanya. Gempur vlog lagi, ayo dong gempur vlognya lagi, viewernya masih 200-an katanya ya. Nah, di sini ada juga kegumusan Bang Atta dan Pak Nur tadi malam, lagi-lagi Bang Atta greget atau gimana gitu ya sama Pak Nur ini. Nah, kita simak videonya. aduh itu Bang Atta mau meluk apa gimana ya, aduh pokoknya so sweet banget nih Bang Atta ini ya. Aduh, itu greget banget ya Bang Atta ini. Nah, di sini Moms Gang menuliskan gumus katanya ya, mah lihat langsung gracep katanya ya. Nah, nanti yang netting ada yang komen aneh ya, pastinya ini ya, pasti ada yang komen gini gitu ya para mama. Nah, nanti yang netting katanya pengantar tidur, ada apa tuh kalau ada rahasia lebih baik berterus terang aja kok dari kayak gitu terus, kalau nanti semakin bahaya. Memang ada apa nih Atta katanya ya, kenapa ya seperti kaget. Aduh, itu Bang Atta udah biasa ya para mama. Bang Atta ini gregetan sama Pon Nur katanya ya, gigit bang tangan Pon Nur katanya. Aduh, ada-ada aja ya. Nah, di sini juga ada lagi komentar dari Junior 2048 yang seneng banget, yang bahagia banget dan juga baper pokoknya ya melihat keuuan dan keromantisan Bang Atta Halilintar ini. Nah, di sini dia menuliskan berasa muda terus kalau gini konsepnya, aku mah Atta di hadapan karyawannya berwibawa, tegas di hadapan adik-adiknya, kuat sebagai kapten di hadapan Aurel seorang, ia tunjukkan sifat manjanya, ingin disayangi dan diperhatikan. Aurel benar-benar kura-kuranya Atta, hanya dengan loli Atta merasakan kenyamanan, jadi dia nggak malu menunjukkan sifat kayaknya bayi gede. Loli paket komplit, paket karet 100, waduh pokoknya Bang Atta ini selalu dimanjain oleh Mpok Nur ya para mama. Dan juga beruntungnya Bang Atta mempunyai calon istri seperti Aurel Hermansyah ini. Kita doakan aja semoga Bang Atta dan Pak Nur ini segera menikah tentunya ya, amin ya robbal alamin. Ya, itulah info terbaru dari channel ini, bagaimana pendapatnya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe nya sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.